meragain gitu, tapi kan kalau misalnya video saya itu kan saya ngomong dulu ah gini-gini, terus ada yang memeragain gitu. Oke, okay, berarti di sini. Ya. Yeah. Sekarang. Kalau misalnya saya. Kang Sule sama. Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Siap ya, siap ya. Siap. Oke. Okay. Brilian idenya. Oke. Okay. Tahu aja. Ya, teman-teman. Oke, okay, Kang Sule sama. Okay. Ya di sini. Sini Beb. Oh. Ya. Yeah. Siap. Beb. Oke. Tanya pelan. Jangkrik bos. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini di Bayuskak, jadi di YouTube itu kadang kita exaggeration. Ini yang dinamakan dengan melebih-lebihkan. Kayak bicara itu ke kamera kan nggak mungkin bicara sama kayak ke orang. Jadi gini. Hey, apa kabar kalian semuanya? Nah, jadi sekarang ini saya berada di Ini Talk Show. Tepuk tangan dong. Siap. Nah, tadi tuh ada yang bertanya, teman-teman. Oke, okay? Tadi tuh ada yang bertanya, bagaimana caranya biar disayang pacar atau bagaimana itu, oke? Okay? Nah, jadi kalian itu harus jadi cowok yang memang diinginkan oleh wanita. Jadi bagaimana caranya? Ya, kalian harus menghindari apa-apa aja yang nggak disukai sama cewek. Contohnya yang pertama, ini siap sudah berada di sini, Kang Sule sama Mas Enda akan memperagakan. Yang pertama, cewek itu nggak suka cowok yang matre. Ini adegannya. Hai. Hai. Kamu rumahnya di mana? Rumahku di Jakarta Selatan. Wah, hebat banget kamu punya rumah. Aku enggak loh. Kalau saya sih beruntung banget bisa ketemu sama kamu. Yang tadinya aku nggak punya rumah, jadi aku bisa numpang sama kamu. Udah digampar. Udah digampar. Siap. Siap. Oke, okay, itu yang pertama. Yang kedua, cewek itu nggak suka cowok yang mata keranjang. Ini mata, ini gue bawa keranjang. Satu lagi. Gitu. Gak gitu. Sombong ya. Emang mata keranjang kayak gimana? Genit. Ada cowok cewek lain, lihat. Iya. Genit. Gitu. Soalnya gak sesuai dengan kehidupan aku. Ah, oh, oke. Okay. Jadi gak centil ya? Ini. Kamu masih sendiri ya? Bisa genit. Alah, yang genit dong. Hai. Hai. Siap, siap. Boleh saya godain kamu enggak? Godain gimana maksudnya? Kamu udah punya pasangan enggak? Belum sih. Aduh, emang? Saya mau nyalonin di Bekasi. Bukan. Lanjut, lanjut. Enggak, ada cocok, lanjut. Emang begitu. Emang begitu. Jadi tipsnya tuh enggak jelas gitu. Dikiranya pasangan hidup padahal pasangan nyalonin gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini gue yang harus mikir ini. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini karena cowok itu ditakdirkan untuk menjadi pelindung bagi cewek. Jadi cewek itu paling benci melihat cowok yang cengeng. Yeah.